Kata Imam Ibnu Hajar, kalau kita mau qunut nazilah, baca dulu doa qunut subuh ampe habis. Habisnya tuh di mana? Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Habis itu silakan baca doa qunut nazilah. Bagaimana tuh bacaan doa qunut nazilah? Allahumma dfa' warfa' anna wa anil muslimin al-bala'a wal-waba'a wal-amrada. Ya Allah, angkatlah, tolaklah dari kami ini dan semua kaum muslimin akan bencana, wabah-wabah penyakit menular apapun itu bentuknya ya Allah. Segala macam penyakit-penyakit yang zaman dulu ndak ada, sekarang ada, ini menimpa kaum muslimin, angkat. Ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Qala syaikhuna, berkata oleh guru kami Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, walladhi yuttajahu annal qanita linazilatin ya'ti biqunutis subhi thumma yakhtimu bisu'ali raf'i tilkan nazilati. Adapun kaul yang mu'tamad, yaitu bahwa orang yang kunut karena ada musibah, yakti yaitu mendatangkan oleh orang yang kunut bikunutis subhi dengan kunut subuh, summa yakhtimu kemudian menutup ia bisu'ali raf'i tilkan nazilati dengan memohon diangkatnya itu musibah. Wajah rabbihi ayil kunuti nadban imamun, dan mengkeraskan dengan bacaan kunut ayil kunuti yakni kunut nadban padahal sunnat imamun oleh imam, walau fisirriyati dan meskipun yaitu pada solat yang pelan, bangsa pelan. La ma'mumun lam yasma'hu, tidak mengkeraskan oleh makmum yang tidak dengar oleh makmum akan imam. Wa munfaridun dan orang yang solat sendirian. Fayusirani bihi mutlaqan, maka mensirkan oleh makmum dan munfarid dengan kunut padahal mutlak. Wa ammana jahran ma'mumun sami'a kunuta imamihi liddu'a'i minhu, dan membaca amin padahal keras oleh makmum yang mendengar oleh makmum akan kunut imamnya makmum. Liddu'a'i minhu, karena membaca doa minhu daripada kunut. Wa minad du'ai, dan setengah daripada doa yang makmum kudu baca amin, as-salatu ala nabi, yaitu membaca salawat
atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'amminu laha 'alal awjahi, maka membaca amin oleh makmum karena baca solawatnya imam ketika kunut, 'alal awjahi, atas qaul mu'tamad. Amma sana'u, adapun puji-pujian, wahuwa, dan dia pujian itu, fa innaka taqdi, yaitu bacaannya, fa innaka taqdi ila akhirihi, fa yaquluhu, maka mengucapkan oleh makmum akan pujian, sirran, padahal sir, amma makmumun lam yasma'hu, adapun makmum yang tidak mendengar oleh makmum akan kunut imam, au sami'a sautan la yafhamuhu, atau mendengar oleh makmum akan suara yang ia tidak memahaminya, fayaqnutu sirran, maka kunut oleh makmum padahal sir, sembunyi-sembunyi. Wa kuriha li imamin takhsisu nafsihi bidu'ain, dan dimakruhkan bagi imam oleh mengkhususkan dirinya imam dengan baca doa, ay bi du'ail kunut, yakni dengan membaca doa kunut, lin nahyi, karena ada larangan, an takhsisi nafsihi, daripada mengkhususkan dirinya imam bidu'ai dengan membaca doa. Fayaqulul imamu, maka mengucapkan oleh imam, ihdina, wa ma'utifa alaihi, dan sesuatu yang diatofkan alaihi atas ihdina, bilafdil jam'i, dengan redaksi jama'. Wa qadiyatuhu anna sa'iral ad'ayati kadhalika, adapun kehendaknya larangan, yaitu bahwa seluruh doa seperti demikian itu makruh mengkhususkan. Wa yata'ayyanu hamluhu ala ma lam yarid anhu, dan tertentu oleh memaknainya atas apa yang tidak datang oleh apa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa imamun bilafdil ifradi, padahal dia nabi itu menjadi imam dengan lafad mufrad, wa huwa kasirun, dan itu adalah banyak. Qala ba'dul hufadhi, berkata oleh sebagian ahli-ahli hadis, inna ad'ayatahu kullaha bilafdil ifradi, sesungguhnya doa-doanya nabi semuanya yaitu dengan lafad mufrad, wa min thamma jara ba'duhum ala ikhtisasil jam'i bil kunuti, dan dari sana bilafdil ifrad memberlakukan oleh sebagian ulama atas ketertentuan membentuk jama' bil kunuti, dengan bacaan kunut. Wallahu a'lam bissawab. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, di antara sunnah-sunnah i'tidal itu adalah membaca doa kunut. Dan doa kunut ini ada tiga macam. Ada kunut subuh, ada kunut witir, paruh kedua daripada bulan Ramadan, dan ada namanya kunut nazilah, kunut yang dibaca karena ada wabah atau ada musibah yang menimpa kaum muslimin. Berbicara doa kunut, pada pertemuan yang lalu dijelaskan bacaannya tidak mesti Allahumma hdini fiman hadait, tidak mesti itu. Pokoknya yang penting dalam bacaan itu ada pujian, ada doa.
Jadi aja doa kunut mah. Yang penting patokannya yang dibaca tuh di sana ada muji-muji Allah, yang kedua di sana ada permohonan kepada Allah. Itu namanya doa kunut. Contoh ujung ratib, ya amanal khaifin. Wahai Tuhan yang memberi rasa aman orang-orang yang ketakutan tertular wabah menular. Amina mimana khaf. Selamatin kami dari yang kami takuti. Ini ada pujian enggak? Mana pujiannya? Nah, ada permintaan enggak? Iya, itu doang jadi. Ya manal khaifin. Amina mimana khaf. Sallallahu alaihi wasallam nabil ummi wa alaihi wasallam. Udah Allahu Akbar. Jadi apa kah? Begitu. Itu namanya doa kunut. Enggak mesti Allahumma hdinah, Allahumma hdini fiman hadait. Udah ada tuh materi yang lalunya begitu. Bagaimana kalau ada wabah, ada nazilah namanya. Kalau ada nazilah, nazilah tuh artinya musibah yang turun pada kaum muslimin. Meski tak di kampung kita, di Gaza lagi diserbu umpama, atau di mananya kaum muslimin, maka itu disunatkan kita orang kunut. Namanya kunut nazilah. Kunut nazila ini tidak subuh doang. Pokoknya semua sholat tuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, apalagi subuh. Itu kunut, namanya disebut kunut nazila. Kalau si imam tuh mau kunut nazila zuhur, maka jangan diem aja sebelum sholatnya tuh. Ngomong dulu. Makmum, ini saudara kita ini ya, yang kita dengar ada di daerah Sumatera lagi longsor yang belum berhenti-berhenti ini, banyak rumah yang ketiban umpama. Ayo kunut nazila, bilang. Jangan diem aja, makmumnya bingung nih. Sholat apa ini? Begitu. Jadi dibilang dulu sebelum salam, sebelum sholatnya. Sampaiin. Ada begini, ada begitu. Tapi yang disebut musibah tuh bukan dosa, bukan. Kalau dosa tidak ada kunut nazilah. Kalau dosa. Sebab nanti enggak bakalan berhenti sampai kiamat, kunut mulu. Karena dosa enggak bakalan ada habis. Sebab kalau musuh tuh sudah habis, lah film selesai. Begitu. Kalau musuh ini belum habis, berarti kiamat masih jauh dah. Begitu. Begitu. Lah, bagaimana ya? Ini ada asem nih, dia asem nih. Kita kunut nazila ini asem. Dia kan tiap hari enggak berhenti dari dulu sampai kita mati. Itu tidak perlu kunut nazila. Kalau begitu. Longsor atau apa aja, banjir bandang yang menimpa kaum muslimin. Muslim itu kudu prihatin. Kalau ada musibah tuh, kudu prihatin. Jadi kudu ya ikut bersedih. Sebab kata Nabi, malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa orang yang tidak ikut ambil pusing dengan urusan yang menimpa kaum muslimin, maka dia bukan bagian mereka. Ada orang sedih, ya sedih. Begitu. Kayak begitu.
Nah, materi kita kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kunut nazila ini bagaimana? Cara kita orang baca kunut nazila. Kata Imam Ibnu Hajar, kalau kita mau kunut nazila, yang mu'tamad baca dulu doa kunut subuh sampai habis. Habisnya tuh di mana? Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tuh, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Habis itu silahkan baca doa kunut nazila. Begitu. Yang mu'tamad, orang yang kunut karena ada musibah, dia baca dulu kunut subuh, kemudian ditutup dengan minta diangkat musibah. Bagaimana tuh bacaan doa kunut nazilah? Begini bacaannya. Doanya kita baca sama-sama. Oh iya, iya baik. Ini doa kunut nazilah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya kafiyal muhimmat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Allahumma arhamna, Allahumma arhamna, waltuf bina, wahfazna, wansurna, wafarrij anna wal muslimin. Allahumma kfina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin. Allahumma fala tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma dfa' warfa' anna wa anil muslimin al bala'a wal waba'a wal amrada wal asqama wal huruba wal fitana wal mihan ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslihil imama wal ummah war ra'iya war ra'iyah wa alif
baina qulubihim wadfa syarra ba'dihim an ba'din wakhtim lana bi khairin wa lutfin wa afiyah. Baru tetap salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu nama doa. Enggak usah-usah puaja. Enggak usah. Wong doa kunut. Doa kunut mau wajahnya enggak usah diusap, ngurang-ngurangin ganjaran. Enggak ada ngusap wajah. Ya udah ngusap dada aja. Enggak usah lagi. Jangan ngarang-ngarang. Enggak ada ngusap-ngusap. Turun aja. Entar ngusapnya kalau udah sal, Nabi itu udah salam ngusap. Begitu pesan. Doa kunut namanya kunut nazilah. Ya Allah yang menyebabkan segala macam sebab. Ya Allah yang membuka segala pintu-pintu kebaikan dan jalan keluar kesulitan hamba-hambanya. Ya Allah yang mendengar segala rintihan-rintihan dan suara-suara permohonan hamba-hambanya. Wahai Tuhan yang menghindarkan segala yang memusingkan. Wahai Tuhan yang menunaikan, mewujudkan segala hajat-hajat makhluknya. Wahai Tuhan yang mengijabah segala doa-doa yang dipanjatkan. Ya Allah, sayangi kami semua. Gitu. Berbelas kasih dan berlaku lembutlah Engkau kepada kami semua. Jaga ya Allah kami. Tolong kami semua ya Allah. Lapangkan ya Allah kepada kami dan kepada semua kaum muslimin dari kesulitan yang menimpanya. Hindarkan kami dan semua kaum muslimin daripada kejahatan, musibah-musibah dunia dan musibah agama. Ya Allah, perbaiki segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah orang yang kalau dia benar dan baik, urusan kaum muslimin jadi baik, Islam jadi bagus, muslim jadi bagus. Ya Allah, jangan binasakan kami. Namun ya Allah, binasakanlah orang yang kalau dia binasa, Islam jadi bagus, kaum muslimin jadi bagus. Ya Allah, angkatlah, tolaklah, angkatlah dari kami ini dan semua kaum muslimin akan bencana, wabah-wabah penyakit menular apapun itu bentuknya ya Allah. Segala macam penyakit-penyakit yang zaman dulu tidak ada, sekarang ada, ini menimpa kaum muslimin, angkat. Segala derita-derita yang menimpa kaum muslimin, angkat ya Allah. Segala perpecahan, peperangan antara sesama anak bangsa kaum muslimin dimanapun berada, angkat ya Allah, hilang. Segala macam cobaan dan fitnah-fitnah yang nampak jelas maupun yang tidak nampak tersembunyi. Ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, perbaiki pemimpin kami,
dan segenap lapisan masyarakat. Perbaiki pejabat-pejabat kami dan perbaiki rakyat-rakyatnya. Satukan antara hati mereka, biar tidak ribut satu dengan yang lain. Hindarkan kejahatan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Tutup akhir hidup kami dengan husnul khotimah dalam keadaan yang terbaik. Walaupun kita ditabrak kereta itu adalah bagus sahid, tapi juga mintanya walaupun husnul khotimah jangan begitu lagi sujud. Betul enggak? Jangan sekedar minta husnul khotimah, kata Imam Haddad. Ya, Imam Haddad itu nyuruh, waktim lana bi khairin, waktim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ya Allah, saya minta husnul khatimah tapi dalam kebaikan dan kelembutanmu dan keselamatan darimu. Begitu kepleset nyebur ke sumur, ya husnul khatimah juga sih, tapi juga enggak bagus, yang enak lagi baca Quran, lagi ngaji, ibadah, begitu. Jadi bukan husnul khotimahnya, tapi fi khairin wa lutfin wa afiyah. Doa husna, doa nazilah itu. Minta diangkat. Ala kulli hal, kalau ada musibah kita disuruh untuk kunut nazilah namanya. Nah, kunut nazilah ini zuhur, asar, maghrib, isya, sub, bacaannya tetap kencang. Kunut nazilah kencang bacaannya. Kencang walaupun zuhur. Karena butuh aminnya makmum. Ini materinya. Moga cukup waktu kita bedah bacaan kita. Wajahara bihi imamun. Kemudian seorang imam itu kalau ngimamin membaca doa kunut, baik kunut subuh maupun kunut nazilah maupun kunut witir paroh kedua bulan Ramadan, kalau si imam sunat baca doa kunutnya jahar. Jahar itu kencang. Imam itu sunat kencang. Makruh kalau imam itu baca doa kunutnya pelan. Kencang. Bagaimana kalau kunut nazilah ada zuhur, asar? Walau fisiriyati. Sekalipun pada solat yang sir, dohor asar pelan, tetap kunut nazilah mah kencang. Kunut imam. Ada orang lima pergi ke puncak liburan Nataru, sekarang istilahnya begitu baru. Pokoknya apa aja dah begitu. Berlima bangun kesiangan. Lima-limanya bangun jam 8. Bangun jam 8. Baik, sholat subuh. Ini doa kunutnya kencang apa pelan? Jam 8 masalah. Udah sih seguru seilmu. Barang-barang jam 8. Pokoknya kata kitabnya, kencang imam tuh kalau mau doa kun jam 8. Biar jam 8. Makmum amin aja, Allah mahdina fi manatid. Kata yang jaga vilanya, ini ajaran baru. Salat duha pakai kunut. Duha pakai kunut. Begitu. Baru nih. Begitu. Enggak tahu aliran mana ini. Apa aliran kali kerukut? Gitu. Apa kali angke nih? Begitu. Enggak apa-apa. Pokoknya kalau ngimamin baca doa kunut, imamnya
Dah, itu hukumnya itu. Kemudian la ma'mumun lam yasma'hu. Tidak makmum yang kagak dengar kunut imam karena jauh atau spekernya mati. Jauh enggak kedengeran imam Allah Mahdina. Enggak usah kenceng-kenceng. Baca aja pelan. Allah Mahdini fi man hadait. Wa fini fi man hadait. Kalau enggak kedengeran karena jauh. Kayak Jumat tuh, jangan pakai tasbih. Saya kalau orang haji nih megang tasbih pasti saya omelin. Tuh orang sholat Jumat tuh lagi khutbah pakai pegang tasbih. Kagak begitu kagak. Saya ikut torekat, torekat kagak begitu. Mau torekat apa dia? Nah, ada. Jumat Rasulullah udah ajarin, jangan. Lagi ngaji, subhan. Kagak. Diambil itu sama sahabat amin. Tinggian ini. Entar ada waktunya wirid, entar. Begitu. Jadilah itu lagi khutbah Jumat. Ente kagak dengerin khutbah. Ente menyalahi sunnah. Ini bukan torekat, tarikat, tarik ikat. Diajarin. Mau Qadiriyah, Naqsabandiyah, Tijaniyah, Idrisiyah, Khalwatiyah, banyak. Ada tuntunannya. Diajarin. Torekat itu. Diajarin. Enggak begitu-begitu. Dalam dunia torekat. Enggak begitu. Jadi, imam kenceng, makmum yang enggak dengar baca sendiri. Begitu juga orang yang sholatnya sendiri baca sendiri, baca sendiri, baca. Termasuk kunut nazilah, kunut nazilah. Wah sendiri mau rapat, panjang. Ya udah dah, ya latifan lam yazal, ultubina fima nazal innak latifun lam tazal ultubina. Itu doa ada wabah. Doa ada wabah. Kayak begitu tuh. Termasuk dapat penyakit yang kata kita. Saya belum pernah ada di penyakit kayak gini. Apa setruk-setruk ini ya, gula ini. Baca itu. Makanya orang yang saya suruh tuh jamaah tuh baca latif. Biar enggak kayak begini begitu enggak. Benar. Ratib Haddad tuh luar biasa. Ditulis dalam Ratibul Haddad tuh, dalam kitab Imdadul Fuad, halamannya lupa apa 150 apa 183 itu saya lupa. Ada dalam Imdadul Fuad tuh, man dawama ala qiraati ratibil imamil haddad hafidhahullahu ta'ala minal bala'i wal waba'i wal virusat khususan virus corona biidnillah. Itu belum ada corona-corona, belum ada. Siapa orang mengekali baca Ratibul Haddad, Allah jaga dari berbagai wabah, penyakit, virus-virus apa aja, termasuk virus varian baru. Pokoknya apa? Termasuk virus corona biiznillah. Itu ditulis. Belum ada itu virus corona-corona. Lama itu udah tulis. Maka kita bagi, bagi. Saya enggak mau teman-teman madis jadi terburuk. Bukan begitu, baca ratib. Biar jangan kita, biar cepat ditolong sama Allah. Itu aurat-aurat Rasulullah. Ratib itu cuman dipetik-petik, dikutip-kutip oleh Imam Haddad. Begitu. Imam Haddad. Imam Haddad ini ngutip doa-doa dipilih yang sesuai. Begitu sama kita orang minta keselamatan dunia, agama, akhirat, kubur, muanya lengkap. Maka rugi orang enggak baca ratib, rugi. Enggak ada apa-apa. Begitu. Kalau ada jamaah itu, guru saya ini katanya positif. Saya pun balik tanya, baca ratib enggak? Baca, enggak percaya kalau baca. Saya enggak percaya beneran. Masa Nabi bohong? Hadisnya ada.
Kalau ada wabah menular, suruh baca bismillahirrahmanirrahim 3 kali, enggak apa-apa. Kata Nabi. Masa Nabinya yang bohong? Enggak mungkin. Kalau kita baca, jangan-jangan enggak baca, dengar doang orang lain yang baca. Ya kalau begitu mulai baca. Kita bagi, biar enggak begitu parah-parah amat hidup kita. Beneran. Saya ngeri. Kemudian wa ammana jahron makmumun. Kalau makmum sunatnya apa kayak subuh gala macam. Kalau imamnya kenceng, makmum bacanya amin. Amin. Baca bukan tulisan, bukan. Ini kita ini makin hancur hidup ini. Itu tulisan yang dikritik, bukan baca. Kalau i-nya satu, amin. Artinya sama dengan amin. A2, I2, N sama dengan kabul. Bukan tulisan, baca. Baca. Bacanya. Ente tulisnya A-M-I-N. Asal bacanya benar. Amin. Sama mana? Cuma tulisan, bukan baca. Jadi bukan tulisannya, bacanya. Saudara tahu tulisannya nun mati ketemu iya namanya idgham bigunnah. Bisa baca wa minan nasi man yaqulu. Salah. Dibacanya bukan ditulisannya. Bukan. Gitu. Jangan terbawa itu. Belum lagi sholawat nariyah. Saking enggak demennya sama sholawat-sholawat. Muhammadiyah. Muhammad, Nabi Muhammad. Iyah, pengikut. Pengikut Nabi Muhammad. Sholawat nariyah. Nar sama dengan neraka. Iyah, pengikut. Pengikut. Itu banyak peredar. Di beranda Facebook saya itu. Astagfirullah. Ini ngerusak Islam. Namanya tafsiran cocok-cocokan. Yang mana cocok aja sama seleranya. Lo bagaimana? Itu beredar banyak-banyak. Entar ada tulisan, jangan panggil istri Umi. Sebab ini jadi zihad. Ini bukan nyamain istri sama ibu, merenahin anak. Begitu gak kira-kira? Biar anak kita manggil bini kita ibu. Bukan kita nyamain bini kita sama ibu. Yang benar aja. Ahli agama bukan. Main sebar aja. Ini repot. Maka kita orang ngaji ini saudara. Tangan ini jadi saksi di akhirat. Media dakwah banyak. Nabi mengatakan roja'na minal jihadil asgar ilal jihadil akbar. Waktu perang Badar menang, orang pada hore-hore. Jangan hore-hore. Kita pulang daripada perang kecil menuju perang besar. Kita ini perang. Maka tangan ini jangan nganggur. Tulis hasil ngaji segala macam tuh. Karena viralnya kebatilan itu karena mereka demen menulis. Dan kita demen baca WA orang yang ora jelas. Share lagi. Yuk corona. Sampai jam 1 masih baca. Yang ngirim tidur. Segrup masjid ribut. Yang kakak-kakak. Ini zaman akhir. Kita ini punya tangan. Jihad. Sekarang tuh jihadnya pakai sosmed. Tulis. Agama tuh begini. Ada namanya kunut nazilah. Ada yang itu begitu. Ini jihadnya tuh begitu. Jihad. Kita enggak ada lagi. Tulis yang bagus-bagus. Dongeng ini. Lah kalau kita yang bagus-bagus diam aja.
diracunin mulu, rugi. Jangan. Itu banyak. Makmum tuh bacanya amin. Yang namanya makmum. Amin. Begitu. Amin. Kapan makmum baca amin? Pertanyaannya. Kapan tuh makmum kalau kunut baca amin? Kalau imam baca doa. Karena kunut ini ada doa, ada pujian. Jadi amin. Yang doa amin. Yang pujian tidak. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik sampai falakal hamdu ala maqdait. Saya mau tes. Biar kita praktek. Saya mau ngimamin, tapi kok ngimamin ngadap timur? Ya enggak. Ini ngelatih amin aja dah. Begitu. Doa qunut. Tangannya tinggi sedada yang namanya doa tuh. Jangan setinggi segini. Tinggi dada, diadu doanya ya. Jadi biar kita ngerti. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma a'tait. Amin. Wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Nda amin. Fa innaka taqdi tidak ikut baca. Imamnya kencang baca fa innaka taqdi, enggak pelan enggak. Entar nih saya terangin dalil di bawahnya nih. Imamnya nih fa in, jadi yang enak kalau enggak mau itu bacanya bala syahidna. Tapi kita enggak umum di Indonesia bacaan itu. Ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait. Kalau udah dengar falakal hamdu baru bakal amin. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi. Amin. Jangan amin. Jadi biar benar nih doa kunutnya. Amin. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin. Ini saya ulang dari awal nih. Biar benar kalau sebut tuh kunutnya. Fa inna ka taqdinya saya ngikutin yang umum dulu biar pelan. Yang umum. Bukan yang benernya, yang umum dulu. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma a'tait. Amin. Wa qina syarra ma qadait. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, baru begitu. Jangan imamnya tahu-tahu turun aja. Begitu. Wa qina syarra ma qadait. Allah, bagaimana ini imam kagak ngaji nih? Salawatnya enggak kenceng ini. Enggak ngaji. Lah kan tulisannya ada tuh. Wa minad du'ai, termasuk doa yang kudu kenceng imamnya, makmumnya cukup amin salawat. Doa kunut tuh. Jadi sebetulnya saudara, nisi imam nih enggak pelan sebetulnya. Si imam tuh enggak pelan, tetap kenceng. Makanya waktu ada waliullah besar dari Yaman, itu Habib Umar bin Hafid,
Di Indonesia kalau subuh doa kunutnya kenyang, faina katak tiga lambat jumat. Orang banyak tanya, itu kenapa faina kataknya kenyang ya? Emang di kitab-kitabnya begitu? Nggak ada yang faina katak di imam pelan di kitabnya. Tapi kenapa prakteknya imam pelan? Mungkin kata kiai biar mereka ngapalin pujian. Jadinya akhirnya pelan. Begitu. Ngapalin kagak, cuman bengong doang juga, baca juga kagak. Begitu. Jadi imamnya kenceng biasa. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma antait wa qina syarra ma qadait. Terserah mau ditambahin bi rahmatika juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi dari hadisnya enggak ada, tapi enggak apa-apa. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Paling enggak dikencengin beda kencengnya sama yang Allahumma. Begitu. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazilu man walait wa la ya'isu man 'adait. Tabaraka rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu. Ala ma qadait. Tuh segitu tuh pujian. Wa nastaghfiruka doa. Baru kencang lagi. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Begitulah cara kunut. Biar kita ibadah tuh jangan nyontoh orang, ngikut tuntunan. Kalau nyontoh orang macam-macam. Nyontoh orang. Biar ibadah kita itu ngikutin tuntunan. Jadi si imam tuh kenceng. Bacaan itu semuanya kenceng-kenceng. Kalau kita jadi imam tuh, bedain aja antara doa dan pujian si imam. Kalau yang tukang lagu mah kayak ustaz kita, yo dibedain aja. Yang ini rada kencengan, ini rada pelanan. Begitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itu begitu. Kalau si makmum yang waktu dia pujian ini, dia ikut baca. Begitu. Kemudian, tapi pelan bacanya. Kalau muji mau jangan wakil. Kalau minta wakil. Begitu. Kemudian kalau jadi imam tuh doanya jangan buat diri sendiri, namanya pelit. Makruh hukumnya baca doa khusus buat diri sendiri, ya. Makruh. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah kasih hidayah saya. Makmum jangan ya Allah, pelit. Pelit enggak? Pelit lah begitu. Allah mahdina, ya Allah berikan hidayah kepada kami semua. Doa itu mau doa orang tua. Rabbana gfir lana wali walidaina warhamna warhamhuma kama rabbayana soghira. Tipi begitu tipi. Kalau mau jamain jangan soghira, sigoro. Ngajilah gitu. Rabbij'alni muqima sumdurriyati. Jangan kalau mau doa orang banyak. Ya Allah jadikan saya, anak cucu saya semuanya pada sholat. Kalau jama enggak sholat kagak apa-apa. Ini kurang ajar. Kalau doa tuh dijamain. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadzalimin. Begitu cara jamaknya. Belajarlah, saya mau jamaah ini bagaimana? Nanya sama yang mengerti bahasa Arab. Biar jangan selagu-lagunya doa. Begitu, jamaah. Doa atau jamaah? Kayak itu, wa nastaghfiruka wa natubu, karena jamaah. Kalau wa astaghfiruka, saya minta ampun ya Allah, ampunin saya. Jamaah enggak usah ya Allah, jangan ampunin. Kan kurang ajar banget. Makruh. Imam mengkhususkan doa buat diri sendiri. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya Imam Tirmidzi,
di dalam kitab sunannya, la ya ummu abdun qauman fayakhussu nafsah. Jangan ngimamin satu kaum, jangan ngimamin seorang hamba akan satu masyarakat lalu mengkhususkan doa buat diri sendiri, tidak buat kaum. Fa in fa'alu faqad khanahum. Kalau ngerjain tuh orang telah khianat. Masa egois doa buat diri sendiri. Doa sendiri jangan. Muanya saudara. Tuh begitu. Makruh. Jadi sehingga dirombak tuh doa kunut Allah mahdini menjadi Allah mahdina. Wa afini. Afina begitu. Dirombak. Begitu dirombak doanya. Begitu seterusnya. Tapi fa innaka taqdi enggak pujian masalahnya. Suruh baca. Sampai falakal hamdu ala ma qad. Enggak ada yang dirombak, enggak ada. Baru wa nastaghfiruka, dirombaklah itu. Rombak itu. Tuh begitu. Kecuali pada doa-doa yang disuruh baca sendiri, kayak doa bangun dari sujud, antara dua sujud tuh, Rabbighfirli warhamni wajburni, itu menabinya juga begitu, enggak Rabbighfirlana, enggak usah begitu. Ini wajah tuh, jangan inna wajahna, enggak usah imam, yang itu mah enggak usah, yang doa kunut aja, yang doa konot aja nih. Kalau dalam sholat, maka ulama bilang di sini nih, maka yang disuruh dijamain itu adalah ketika di konot saja. Selain konot, bacaannya mengikuti apa adanya yang dibimbing. Kayak mau salam, ya muqallibal qulub sabbit qalbi, enggak usah sabbit qulubana. Imamnya lagi juga amin, makmum juga enggak amin masalahnya. Enggak.